Pimpinan Anak Cabang Pemuda Karya Nasional atau PAC PKN bersama masyarakat Belawan melaksanakan senam pagi di Jalan Veteran Belawan, Kecamatan Medan Belawan, Sumatera Utara. Ketua PAC PKN Kecamatan Medan Belawan Haryanto Laut mengatakan, dalam menghadapi new normal pelaksanaan senam pagi bersama masyarakat Belawan untuk menjaga kebugaran fisik agar tidak mudah terserang sakit atau terpapar COVID-19. Pelaksanaan kegiatan ini juga tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kegiatan senam pagi bersama masyarakat Belawan yang dipandu oleh instruktur senam profesional dan diikuti oleh para peserta dari kalangan orang tua, remaja, dan anak-anak dengan penuh semangat mengikuti gerakan-gerakan energik selama berlangsungnya senam. Acara ini merupakan salah satu program tetap PAC PKN, Kecamatan Medan Belawan untuk masyarakat Belawan secara gratis setiap hari Minggu. Senam bersama masyarakat Belawan sekaligus dijadikan ajang menjalin tali silaturahmi dan memperkuat persaudaraan serta bertukar pikiran antara peserta agar saling mendukung dalam setiap kegiatan. Di akhir acara, para peserta pesenam pagi diberikan bubur kacang hijau sekaligus foto bersama dengan pengurus PAC PKN Kecamatan Medan Belawan. Kegiatan apa ini ya pada hari Minggu ini Ketua? Kegiatan rutinitas Pemuda Karya Nasional untuk kesemangatan kebersamaan dan partisipasi kepada masyarakat untuk menghilangkan gairah, untuk menambah gairah di senam pagi ini. Dia ini hari setiap hari Minggu atau gimana pada hari ini aja? Setiap hari Minggu rutinitasnya. Dengan senam mana ini? Senam mana ini? Senam di Sanggar-Sanggar dan masyarakat Belawan. Harapannya apa? Harapannya supaya pemuda karya lebih dimaju ke depan untuk memajukan kemasyarakatan dan berkarya. Oke. Dari Belawan, Sumatera Utara, Persaoran Sitorus, Tribrata TV, Salam Tribrata.